Ada Jembal Case Gaida dan nama saya Yustia Puspita. Yang berikut adalah hasil video riset kami yang berjudul Perubahan Perilaku Perempuan Korban Body Shaming Secara Verbal. Nah, di sini pada video riset kami, kami menggunakan dua teori, yaitu teori disonansi kognitif dari komunikasi dan teori distorsi kognitif dari psikologi. Dan berikut adalah video riset kami. Bagi sebagian besar kaum perempuan, ungkapan seseorang yang mengomentari fisik tubuh akan terasa menyakitkan. Entah itu memang bentuk komentar atau basa-basi semata, yang jelas perempuan akan menjadi risih dan tak nyaman ketika komentar tersebut dialamatkan pada dirinya. Sayangnya, komentar-komentar ini tentu saja ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan muncul tak melulu dalam pertemuan tatap muka, namun juga melalui komentar di akun media sosial. Body shaming pun tak selalu dilontarkan dari mulut lawan jenis. Tak jarang, body shaming pun terlontar dari mulut sesama perempuan. Namun kini, basa-basi berbau body shaming dapat berujung bui. Body shaming atau penghinaan fisik di media sosial maupun di ruang publik dapat dilaporkan ke kepolisian dan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Delik Pidana Umum. Kepada CNNIndonesia.com, Direktur Research Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Derian mengatakan korban body shaming dapat melaporkan hal tersebut kepada polisi. Kata-kata yang dianggap menghina atau dikategorikan sebagai body shaming merupakan ucapan yang bisa menyakiti orang lain dan mengganggu serta korban merasa tidak nyaman. Sementara jika body shaming terjadi di media sosial, pelaku bisa dijerat pasal 27 ayat 3 juga pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 75 juta rupiah. Jika body shaming terjadi di muka publik dan diketahui banyak orang, maka dapat dijerat pidana umum melalui pasal penghinaan yang masuk dalam pasal 315 KUHP. Mengolok bentuk fisik seseorang atau body shaming menurut psikolog Universitas Indonesia Bonasardo merupakan ungkapan yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan menjelek-jelekan atau mendiskreditkan kondisi fisik seseorang secara keseluruhan atau spesifik, mulai dari wajah, rambut, hingga bagian tubuh lainnya. Studi Fitreated menunjukkan dari 1.000 pria dan wanita, 92,7% wanita pernah diejek karena penampilannya, sedangkan pria sebesar 86,5%. Adapun pengertian body shaming adalah tindakan mengejek dengan mengomentari fisik seperti bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan penampilan seseorang. Di Indonesia, body shaming telah menjadi fenomena di kalangan perempuan. Menurut Knaus tahun 2008, perempuan lebih rentan terhadap kasus body shaming dibandingkan dengan laki-laki. Adapun body shaming sangat berdampak bagi korbannya, antara lain dapat menyebabkan pertama, gangguan makan, kedua, depresi, yang ketiga, sexual dysfunction, dan lain sebagainya. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara depth interview atau wawancara mendalam. Pada penelitian ini, kami menggunakan aplikasi Instagram dengan fitur question box untuk mencari narasumber, di mana kami telah mendapatkan respon dari perempuan yang merasa menjadi korban body shaming. Berikut dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Minta mohon bantuannya ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang pernah jadi korban body shaming, itu baik itu teman kalian atau diri kalian sendiri, kita minta tolong buat sharing pengalaman kalian di question box atas. Nah, jadi respon dari kalian itu sangat penting banget buat kita berdua. Mohon bantuannya ya, teman-teman. Tolong ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Berikut merupakan respon-respon yang kami dapat melalui fitur question box pada aplikasi Instagram. Dari beberapa respon yang telah kami dapat, terdapat 3 narasumber yang bersedia untuk diwawancara. Narasumber pertama adalah Desna Ariana Pratiwi, seorang mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Gunadarma. SMP mulai diledekinnya itu kelas 2 SMP yang benar-benar badan lagi gede-gedenya lah. Pas mulai di body shaming sih, sebenarnya mulai merasa di body shaming, maksudnya ada kata-kata body shaming itu pas kelas 9 ya, pas udah mulai kenal cowok gitu kan.
sampai kelas 10 awal lah. Kelas 10 awal itu udah pas udah berhasil diet, udah enggak pernah dikata-katain lagi. Cowok ini bilang dia enggak mau deket sama gue, katanya ya lo gendut gitu, kayak lo cuma cakep di foto doang, jadi dia enggak mau. Kalau kelas 7 belum ngerasa di body shaming, jadi gue gak peduli kan. Kelas 8, ya kelas 8 udah mulai kayak mikir, kayaknya gue harus mikirin apa kata orang deh gitu kan, tentang diri gue gitu. Tapi di situ belum ada action, gue kayak belum diet, belum ngapa-ngapain. Nah kelas 9 itu bener-bener gue kayak ngerasa stres banget, kayak udah mulai, kok sampai sekarang gue gak punya pacar sih, kenapa sih gitu. Sedangkan teman-teman gue udah pada punya pacar. Nah itu sih yang mulai bener-bener kayak ngerasa stres, kayak kayaknya harus diet deh, gue kayaknya harus apa deh, harus cantik deh, cantik dalam artian gue tuh gue harus kurus, gue harus lebih putih kayak gitu. Itu gue pasti diet. Olahraga gue siang-siang itu gue jogging di kompleks sampai dilihatin tukang ojek. Karena omongan mantan gue yang belum pernah ketemu aja udah nge-body shaming gue. Mantan gebetan. Itu jadi ngebuat gue kayak, Des, lo harus berubah loh. Kalau misalkan orang-orang tahu lo di foto cantik, gue juga harus cantik aslinya. Gue gak pernah mau balik lagi ke 70 kilo. Bahkan 65 kilo tuh gue gak mau. 60 kilo aja gue udah stres. Ih, lo gendut. Udah gendut, hitam, udah kelar. Narasumber kedua adalah Rizka Fedelia, seorang mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Gunadarma. Sudah ada Rizka. Rizka ini adalah narasumber kedua kita. Biasanya body shaming itu kan di badan ya, Kevin ya. Kalau Rizka itu di bagian wajah gitu. Bagian wajah. Sering dibully. Soalnya Rizka punya tai lalat. Tai lalat di? Tai lalat itu di sini, di hidung. Dari fisik Rizka yang di body shaming lagi. Saya nggak punya alis. Waktu itu kan pertama kali tuh di SD kan, pas SD kelas 6 itu Rizka pindahan tuh dari Jawa ke Bogor. Sama SMK. Nah itu ada satu cowok lagi nih di SMP. Ya sih kalau keluarga paling ditanyain, ih Rizka gendutan. Soalnya kita kan gak kenal kan, terus tau-tau dia nyamperin terus kayak ngeluk gitu, ih nampet. Ya emang dia gak ngeliat itu kayak gitu. Itu tuh pertama sakit hati, pasti kesel, terus frustasi, stres. Gue pengen punya alis. Gue gak mau punya lalat di sini, terus gue pengen putih, terus kurus. Jadi setiap periode itu pasti ada cowok satu aja yang bikin apa yang ngebully gue. Ini kan cowok chip ada. Nah yang ini ada cowok. Dan gitu loh. Selalu ada gitu ya. Kalau gue karena telalat dia kayak cowok chip atau ilu. Karena gue punya julukan, jadi kayak julukan gue itu yang bikin ngebully gue gitu loh. Kalau mungkin item, ya mungkin item termasuk gendut juga tuh. Narasumber ketiga adalah Chris Widya Palupi, seorang mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Gunadarma. Chris di sini akan berbagi cerita ya mengenai body shaming. Jadi pada waktu hari apa ya kalau nggak salah, saya dan Ayustia kita itu berdua membuat Insta story di question box mengenai body shaming. Nah kebetulan Chris ini adalah salah satu orang yang bercerita bahwa dia kena body shaming. Iya. Waktu itu aku sekolah di sekolah Chinese, sedangkan aku mukanya istilahnya muka orang Indonesia banget. Jadi mereka kan putih-putih, yeah. Aku kan coklat sendiri gitu kulitnya. Jadi kayak yang suka dibilang, ih Chris, lo hitam banget sih, kayak bersihin apa, mandiin apa gitu. Mulainya tuh pasti pas waktu
itu aku sendiri itu masuk SMA, SMP, SMA. Jadi kan itu transisi masuk SMP sama masuk SMA. Jadi mungkin lebih tepatnya kelas 7 SMP sama kelas 10 SMA. Kalau aku sih, kalau misalnya orang-orang dekat yang tahu aku banget, kayak misalnya orang tua atau pacar sendiri atau mungkin teman paling dekat sendiri, iya sahabat, aku nganggep body shamingnya mereka satu buat pelajaran, tapi sempat sakit hati, sempat ya, malas ya. Emosi juga sih. Mungkin kalau misalnya kita mention perfections, itu kayak muluk kan, iya nggak sih? Tapi apa salahnya kita mencar buat jadi perfect untuk diri kita sendiri dulu? Tapi untuk orang lain? Satu itu, pasti. Karena kita hidup di sini kan sama orang lain, bukan pasti apa-apa dipandang orang lain. Jadi, itu juga pasti karena orang lain. Kayak gitu. Gak ada hubungannya sama pacar apa sih? Satu, karena dia lebih bersih. Jadi kayak, gimana caranya kita harus ngimbangin, kalau aku sih mikirnya gitu. Sebenarnya kalau aku dampaknya ada, cuman lebih ke memperbaiki diri. Kalau misalnya aku takut hitam, misalnya aku dikatain hitam, terus aku takut hitam. Satu emang takut sih sebenarnya. Sebenarnya takut tapi nggak terlalu kayak fobia banget. Takutnya karena omongan mereka atau? Yes, aku tuh tipe orangnya thinker gitu, kayak mikir, ih nanti kalau misalnya aku ngomongin nanti diomelin, dikatain. Terus kayak bentar kayak nggak bisa ngikutin ini lagi, kalau pakai baju ini nggak pantas lagi gitu. Jadi kayak kemancet, kayak pemilihannya nggak pantas, aduh gimana kata orang. Kesimpulan. Ketiga informan mengalami distorsi kognitif dan disonansi kognitif yang berdampak pada kehidupan mereka hingga saat ini. Ketiga informan menginternalisasi penilaian lingkungan mengenai tubuhnya. Internalisasi yang dilakukan menyebabkan partisipan mengalami distorsi kognitif, di mana persepsi Kesimpulan. Ketiga informan mengalami distorsi kognitif dan disonansi kognitif yang berdampak pada kehidupan mereka hingga saat ini. Ketiga informan menginternalisasi penilaian lingkungan mengenai tubuhnya. Internalisasi yang dilakukan menyebabkan partisipan mengalami distorsi kognitif, di mana persepsi memengaruhi pemikiran negatif akan diri sehingga cara berpikir seseorang berlebihan dan tidak rasional terhadap suatu hal atau masalah. Meningkatnya distorsi kognitif ini menyebabkan individu melakukan perubahan perilaku, di mana berdasarkan teori disonansi kognitif, hal itu disebabkan karena perasaan tidak nyaman yang terbentuk akibat hubungan yang disonan tersebut akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu agar disonansi tersebut dapat dikurangi sehingga akan menciptakan keadaan yang seimbang atau konsonan. Ketiga informan juga pernah mengalami penolakan dari lingkungan dan menyebabkan mereka lebih sensitif terhadap suatu kata dan cenderung menghindari. Informan melakukan diet, menghindari orang lain, menutupi bagian tubuh yang dianggap memalukan dengan memilih pakaian longgar dan berwarna gelap. Body shaming yang dialami informan menyebabkan mereka mengalami kecemasan, tidak percaya diri, stres, dan sehingga cara berpikir seseorang berlebihan dan tidak rasional terhadap suatu hal atau masalah. Meningkatnya distorsi kognitif ini menyebabkan individu melakukan perubahan perilaku, di mana berdasarkan teori disonansi kognitif, hal itu disebabkan karena perasaan tidak nyaman yang terbentuk akibat hubungan yang disonan tersebut akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu agar disonansi tersebut dapat dikurangi sehingga akan menciptakan keadaan yang seimbang atau konsonan. Ketiga informan juga pernah mengalami penolakan dari lingkungan dan menyebabkan mereka lebih sensitif terhadap suatu kata dan cenderung menghindari. Informan melakukan diet, menghindari orang lain, menutupi bagian tubuh yang dianggap memalukan dengan memilih pakaian longgar dan berwarna gelap.
Body shaming yang dialami informan menyebabkan mereka mengalami kecemasan, tidak percaya diri, stres, dan depresi. Jadinya perubahan perilaku terhadap perempuan yang menjadi korban body shaming secara verbal. Adapun perubahan perilaku tersebut terdiri dari yang pertama adalah diet, yang kedua penggunaan makeup dan skincare yang berlebihan, ketiga adalah milih pakaian dengan warna gelap. Nah, setelah itu, menurut narasumber kami, bahwa terdapat kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai body shaming. Adapun antara lain, yang pertama adalah gendut, yang kedua hitam, yang ketiga dekil, dan yang keempat adalah pendek. Saya Jemakis Gaida dan saya Istia Puspita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.